teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang panjang pendeknya nada atau ketukan. Dari tema 2, subtema 1, Mupel SBDP, kelas 2 SD. Selamat belajar! Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada pendek dan ada nada panjang. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Jika ada titik di belakang not angka, maka nadanya diperpanjang satu ketuk, sehingga menjadi dua ketuk. Ketika tidak ada titik atau garis, maka panjangnya hanya satu ketukan. Mari kita nyanyikan kembali lagu Berdayung dengan memberi tanda lingkaran untuk nada dengan dua ketuk dan tanda setengah lingkaran untuk satu ketuk. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa dan terima kasih.